KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Pagi ini kita kembali lagi dalam slot motivasi pagi bersama dengan siapa? Dengan saya Dr. Kamilin Jamilin. Jadi insyaAllah pada pagi yang mulia ini, ketika mungkin ramai yang sedang tidur, ramai yang tengah makan pagi, kita semua di depan TV ni, kita semua sedang menonton satu rancangan, iaitu perkongsian ilmiah daripada saya. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan berbincang tentang topik menuntut ilmu. Adik-adik, sahabat-sahabat semua, kita semua ni penuntut ilmu kan? Menuntut ilmu ni bukan pada pelajar-pelajar sekolah je, tetapi sampai ke orang tua pun akan menuntut ilmu. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, menuntut ilmu ni daripada kita buayan, masa kita baby lagi, sampailah ke liang lahat, sampailah kita mati. Masa kita muda, masa kita kat sekolah, kita banyak belajar-belajar untuk nak berjaya ataupun macam mana kita nak memilih kerjaya kita. Tetapi kemudiannya bila kita dah bekerja juga, banyak ilmu-ilmu yang kita kena belajar. Kita akan belajar tentang ilmu yang melibatkan pekerjaan kita. Kemudian ilmu yang tak boleh untuk nak kita tinggalkan. Baik, sama ada kita semua ni muda, ataupun kita ni dewasa, ataupun kita ni orang tua, semuanya kena menuntut ilmu agama. Setidak-tidaknya mesti kena ada asas, kena ada satu bekalan yang kita boleh bantu untuk nak kita membawa menghadap Allah Azza wa Jal setelah kita semua menghembuskan nafas yang terakhir nanti. Jadi kita semua ni adalah penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ni satu perkara yang sangat-sangat mulia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, siapa yang mencari, menyelusuri jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan laluannya ke syurga. Kemudian Nabi bagi tahu, para malaikat ni dia akan membentangkan sayapnya sebagai tanda sayang, tanda rahmat kepada para penuntut ilmu. Nabi bagi tahu orang yang menuntut ilmu ni, makhluk-makhluk di langit, makhluk-makhluk di daratan, di lautan semua akan minta ampun bagi dia. Sampaikan ikan-ikan dekat laut ni pun akan minta ampun bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut perumpamaan orang yang menuntut ilmu dengan orang yang semata-mata beribadah. Orang yang semata beribadah ni dia hanya fokus, oh nak pergi masjid, mengaji Quran, dia tak berapa nak ikut kelas pengajian ilmu ni, tak berapa nak fikir, nak peningkan kepala ni semua. Dia cuma nak ibadah. Nabi kata orang yang menuntut ilmu ni lebih afdal, lebih mulia daripada ahli ibadah. Abid itu semata-mata, Nabi kata, umpama cahaya bulan purnama yang kita tengok terang berderang itu berbanding dengan bintang-bintang di angkasa. Beza kan cahayanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sesungguhnya para anbiya itu tidak meninggalkan ataupun mewariskan harta. Tak ada emas, tak ada perak, tak ada wang ringgit, tak ada. Tetapi apa yang para nabi itu wariskan, iaitu Nabi wariskan ilmu. Dan siapa yang mengambil ilmu ini, legasi ilmu ini, maka dia telah mengambil habuan yang sangat besar. Mungkin ada yang akan bertanya, adik-adik, sahabat yang tanya, Ustaz, adakah ilmu yang Ustaz nak cakap ni ilmu agama je ke, ataupun masuk juga pada ilmu sains ke, matematik dan sebagainya? Semua ilmu yang bermanfaat, yang boleh membawa kita lebih hampir kepada Allah, yang membawa kita lebih takut kepada Allah, maka itulah ilmu yang Ustaz maksudkan kat sini. Kalau adik-adik ataupun sahabat-sahabat semua belajar ilmu astronomi, dan bila kita belajar astronomi ni, kita bila tengok bintang-bintang di angkasa, planet-planet di luar sana, kita kaji tentang alam ini, kita akan lebih rasa kebesaran Allah, kita akan lebih hampir kepada Allah, kita akan muhasabah diri kita. Maka itulah ilmu yang bermanfaat kepada kita, yang Allah Azza wa Jalla sebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallah
min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah alim ulama. Alim ulama kat sini bukan hanya terhad kepada agamawan semata-mata. Of course, agamawan, ulama-ulama agama ini lebih utamalah, sebab mereka ni memang belajar direct firman Allah, firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka memang belajar all the time tentang Allah, tentang Rasulnya. So sepatutnya mereka inilah yang lebih hampir dan lebih takut kepada Allah. Tetapi kalau mereka ini tidak beramal dengan ilmunya, bukan orang-orang yang mempraktiskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin mereka rugilah. Nabi SAW kata dalam hadis riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Tiga perkara sahaja amalan kita lepas kita mati nanti akan berterusan. Apa amalan dia? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan kita. Ilmu yang bermanfaat, yang itu yang kita nak kena kejar. So ilmu yang bermanfaat ni adalah ilmu yang kita belajar, kita amalkan, dan kemudian kita sebarkan dia, kita manfaatkan dia, kita jadi manusia yang boleh berkhidmat kepada agama, kepada masyarakat, keluarga dan ummah ini. Itu ilmu yang bermanfaat. Tengok, siapa yang buat aircon, Masya Allah, itu satu knowledge yang bermanfaat. Betapa hari ini ramai manusia yang mendapat keselesaan daripada aircon tu. Yang buat even saya selalu terfikir kan, siapalah Masya Allah yang create sistem jamban ni, loji jamban ni, tempat yang kita buang najis ni kan. Kita rasa benda tu remeh kan, tapi betapa besar nikmatnya itu. Bila mana kita tak perlu macam orang zaman-zaman dulu kena membuang dalam apa nama, dalam dekat tanah ke, dekat semak ke, dekat tempurung kelapa ke, campak rata-rata ke. Tak pening lah nak fikir pasal tu lah. Alhamdulillah. Ini semua adalah ilmu bermanfaat. Sebab tu, Ustaz kat sini nak kita semua ni doa pada Allah, jadilah apa-apa pun. Nak jadi jurutera ke, nak jadi doktor ke, nak jadi apa sekalipun, tak ada masalah. Yang penting, kita azamkan diri supaya ilmu yang kita pelajari itu dapat kita gunakan untuk berkhidmat, membantu agama Allah dan umat Islam ini, dan seterusnya masyarakat dunia secara umumnya. Jadi insyaAllah kita akan kembali selepas ini dengan topik yang berkaitan dengan menuntut ilmu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada slot kedua ini kita akan kongsikan tentang beberapa perkara penting yang perlu kita lakukan ketika mana kita menuntut ilmu. Yang pertama sekali, bila kita nak menuntut ilmu, kita mesti ikhlas kerana Allah Azza wa Jal. Jangan kita belajar ni semata-mata untuk nak orang puji kita. Jangan kita belajar ilmu ni semata-mata untuk nak mendapatkan populariti, ataupun kita nak remeh-remehkan orang lain, ataupun kita nak bangga-bangga diri. Itu semua bukan adab kita menuntut ilmu. Dan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih sendiri pun bagi tahu kepada kita, menuntut ilmu ni antara ibadah yang paling mulia. Sebab tu jangan kita asingkan, kita anggap macam ilmu ni bukan ibadah. Jadi bila benda tu ibadah, kita kena buat kerana Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Bila kita beribadah, menyembah Allah, kita kena lakukan dengan penuh ikhlas kerana ganjaran daripada Allah. Pahala Allah itu maha besar. Kita mengharapkan semoga kita akan terselamat daripada azab kubur dan kita akan mendapat syurga Allah. Kemudian, bila kita nak belajar menuntut ilmu ni, kita jangan lupa menuntut ilmu ni tidak semudah yang disangka. Macam mana keadaan kita sekalipun, macam mana selesa sekalipun kita rasa, menuntut ilmu ni tak pernah mudah. Nak belajar ni adik-adik ingat senang ke? Adik-adik tengok nak buat periksa kan? Senang ke? Nak UPSR ke, PT3 ke, SPM, universiti ke, sampai apa peringkat sekalipun, menuntut ilmu tak pernah mudah. Kita kena berjuang. Kita kena struggle. Bak kata,
Yahya bin Abi Kathir daripada ayahnya, la yunalul ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak akan diperolehi dengan tubuh yang rehat-rehat, yang relax-relax, manja-manja ni no way lah kita nak belajar. Jangan ingat bila kita nak belajar, nak jadi orang pandai ni, kita boleh baring je sambil makan roti, kita enjoy, tak dengar cakap guru, kita tak buat tugasan kita, kita tak usaha, tak sakit-sakit kepala untuk nak belajar. Jangan ingat kita akan dapat ilmu kalau kita tak bersungguh-sungguh. Kita tengok para ulama Islam dulu, macam mana mereka ini struggle menuntut ilmu. Banyaklah kalau kata saya nak kongsikan tentang kisah para ulama dulu dalam menuntut ilmu. Bayangkan kita hari ini menuntut ilmu senang tau. Online lagi, online. Depan mata je. Itu pun lambat, itu pun tak responsif, itu pun tak boleh nak grab. Tapi ulama dulu nak belajar berjalan kaki tau. Jauh. Di mana ada belajar depan mata? Di mana ada kena pergi dekat-dekat naik motor ke apa? Ish, jalan kaki. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi yang meninggal tahun 277 Hijrah. Dia kata dalam 7 tahun, 6 tahun dia menuntut ilmu sejauh 6,000 kilometer lebih kurang. Dengan ukuran zaman dulu 1,000 farsakh tu. 6,000 kilometer lebih kurang dia punya. Dia kata aku kira aku berjalan kaki. Jalan kaki. Bayangkan daripada KL nak pergi Kelantan pun 3-400 kilometer. Kalilah dengan 10 kali, lebih, kali 20. 20 kali ulang-alik macam tu. Maksudnya proses dia nak menimba ilmu tu, dia akan pergi daripada Palestinnya, pergi ke Syamnya, pergi ke Syria, pergi ke Turkinya, kemudian pergi ke Iraq, pergi ke ulang-alik Mekah, Madinah. Macam-macam. Semuanya sebab apa? Sebab nak menimba ilmu. Tengok, tak ada. Tengok mana-mana scholar Islam, ilmuwan Islam yang hebat-hebat. Tak adanya mereka belajar ni senang lenang. Tetapi kita akan dapati betapa susahnya mereka akan belajar. Sampai kata ada yang sampai kena jual baju sendiri, sampai tak ada pakaian, sampai tak ada makanan, lapar berhari-hari tak makan. Susah kan? Jadi kita pun sama. Walaupun kita ni dah cukup senang lah sebenarnya, cukup mudah lah, tetapi pasti akan ada cabaran yang mana kita semua kena cuba untuk atasinya. Okay. Kemudian dalam nak menuntut ilmu ni, kita tak boleh goyang kaki, tetapi kita kena usaha untuk nak rekod sama ada dalam memori kita ataupun dalam catatan kita. Adik-adik kena tulis. Kan? Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, qayidul ilma bil kitabah. Tulis ilmu kita ini dengan penulisan, ditulis, rekodkan ilmu kita, tulis. Kalau sekarang kita boleh rakam dengan YouTube ke, kita boleh buat rakaman MP3 ke, boleh juga. Jangan bergantung sepenuhnya kepada memori kita, sebab memori kita ini adalah pengkhianat. Nanti kita rasa macam kita boleh percaya memori kita ni, kita rasa kita boleh absorb, kita boleh ingat. Tetapi bila kita nak pakai dia, nanti Allah lupa pula. Macam-macam. Kan? Kita selalu bila datang ke kelas, kita tak nak tulis. Kita dengar. Kita rasa macam okey, aku boleh absorb. Tapi sebenarnya kita tak ingat lah. Kita mungkin faham. Dilalu. Tapi bila kita nak repeat balik, kita dah lupa. Kita dah miss dah. Apa sebenarnya yang dikatakan oleh guru tersebut. So, jangan lupa catat, buat rakaman. InsyaAllah selepas ini kita kembali lagi dengan menyambung lagi tentang topik adab menuntut ilmu. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Antara perkara yang sangat penting kita sebagai penuntut ilmu ni kena jaga adalah kita kena jaga antara adab kita dengan guru kita. Hormat guru kita, kita jangan ambil mudah, kita dengar cakap guru kita,
Ya, kita kena tepati masa. Jangan kita ambil mudah dengan soal masa, sebab masa inilah yang akan menentukan kejayaan seseorang itu. Adab bersama dengan guru akan membuahkan barakah. Sebaliknya, kalau kita abaikan guru kita, kita tak peduli, kita tak menjaga adab kita, maka ilmu kita tak ada barakah. Bila tak ada barakah, susahlah untuk nak kita berjaya. Baik, kalau kita nak menuntut ilmu ni, apa ilmu yang penting untuk nak kita belajar? Antara ilmu yang penting untuk kita belajar, sudah pasti, saya tak kira lah kalau kata sahabat-sahabat adik-adik semua ni nak pilih apa bidang sekalipun. Nak pilih bidang perubatan, nak pilih bidang sains, jutera ke apa sekalipun boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan sesekali abaikan ilmu agama. Sebab ilmu agama adalah ilmu yang akan menentukan kejayaan kita di dunia dan di akhirat. Bukan kata kejayaan tu maksudnya daripada sudut material, tetapi bila kita belajar, bila kita ada ilmu, insya-Allah Allah akan bantu kita. Allah akan, sebab Allah tahu kita ni berusaha untuk nak belajar ilmu-ilmu Allah ni. Bila kita belajar ilmu agama ni, kenapa kita berusaha nak jadi hamba Allah yang lebih baik? Kita nak tambah amal soleh kita. Kita nak beramal tu dalam keadaan yang jelas, yang tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang tepat, supaya kita tak tersalah. Jadi kita berusaha, dan bila kita ada ilmu ni, insya-Allah iman kita ni akan bertambah. Bila ada amal yang soleh, kita insya-Allah ada iman. Iman kita tu akan bertambah dan bertambah. Bila kita ada cukup bekalan ilmu dan iman, maka insya-Allah segala macam ujian, segala macam rintangan yang ada dekat dunia ni kita boleh harungi. Sebab kita tahu di sana ada Allah. Kita tahu Allah yang memerhatikan kita. Kita tidak mengharapkan sesiapa pun melainkan daripada Allah Azza wa Jal. Tetapi kalau kita tak ada iman, kita hanya ada ilmu, kita hanya ada harta, sebab tu ramai daripada orang dia tak mendapat ketenangan. Walaupun dia enjoy, dia berhibur, tetapi tak ada ketenangan dalam diri. Sebab sumber ketenangan adalah daripada Allah Azza wa Jal. Dan nak mendapatkan ketenangan itu, sebab kata Allah Azza wa Jal, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingati Allah, hati itu akan menjadi tenang? Jadi kita nak belajar ilmu Allah. Dan bila kita nak belajar ni, ilmu apa dalam agama ni yang paling bermanfaat untuk kita? Sudah pasti ilmu-ilmu yang boleh menambah amalan soleh kita. Kita tengoklah, kalau kata kita ini memang daripada jurusan bidang agama, so kita boleh pilihlah bidang-bidang secara mendalam. Nak pilih takhasus kita dalam hadis ke, dalam syariah ke, dalam bahasa Arab ke, dalam usuluddin ke, boleh. Dan dalam tu ada macam-macam bidang lagi. Kalau kita minat tentang hukum hakam, kita minat tentang isu-isu semasa, muamalat, ekonomi dan sebagainya, it's very sesuai untuk nak kita ambil syariah. Tetapi kalau kita minat daripada sudut ketulinan sumber, kita minat untuk nak belajar mendalam tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sumber kepada hukum hakam ini semua, maka kita boleh mendalami bidang hadis. Bidang bahasa Arab, orang yang minat dengan kesenian bahasa. Tak semua orang minat, tak semua orang boleh faham dengan baik kesusastraan ni. Tetapi bahasa Arab ni satu benda yang penting untuk nak kita belajar, kan. Jangan kita ni abaikan bahasa Al-Quran, sedangkan itulah bahasa yang kita gunakan masa kita salat. Tetapi kalau kita abaikan bahasa Arab, kita dahulukan bahasa-bahasa lain, seolah-olah kita ini cuba untuk nak berjaya di dunia tetapi tak berjaya di akhirat. Allah akan tanya, kamu dulu belajar bahasa Inggeris, kamu belajar bahasa Mandarin, sebab apa? Kamu nak berjaya dalam bisnes kamu. Tetapi kamu tak belajar bahasa Arab, kamu tidak cuba nak mendalami bahasa Al-Quran, bahasa wahyu, bahasa salat yang kita pakai, kamu tak ada usaha itu, macam mana kamu nak berjaya dekat akhirat? Macam mana kita nak jawab? So, sebab tu kita kena seiring. Walaupun kita nak berjaya dalam bahasa lain, jangan kita abaikan bahasa Al-Quran. Ini sangat-sangat penting. Kemudian, kalau orang yang bukan dalam pengajian agama, pelajar yang bukan dari bidang agama, dia nak belajar agama, apa bidang, apa subjek yang sepatutnya dia belajar? Tumpukan kepada perkara-perkara yang bermanfaat bagi diri kita. Tak semestinya kita kena ikut orang lain.
Dan kita subjektif dalam perkara tersebut mungkin berbeza daripada seorang ke seorang berdasarkan kepada situasi dia. Tetapi apa yang penting, kita spend time kita sikit untuk dengan ilmu-ilmu yang boleh berikan kepada kita peringatan, yang boleh berikan kepada knowledge kepada kita untuk nak menambah amal kita, bukan sekadar menambah amal kita tetapi boleh memperbetulkan amalan kita. Berapa banyak amalan-amalan yang kita buat ikut-ikut tetapi rupa-rupanya itu bukanlah amalan yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar itu. So bila kita belajar, insya-Allah bila kita dapat kefahaman yang betul, kita dapat ilmu yang betul, insya-Allah kita akan menjadi hamba Allah, orang Islam yang lebih baik. Kemudian kita boleh combinekan, kita boleh integrasikan antara ilmu-ilmu wahyu dengan ilmu-ilmu duniawi yang kita pelajar. Rupa-rupanya masya-Allah banyak correlation dan juga collaboration yang kita boleh dapatkan daripada interaksi yang baik di antara dua ilmu ini. So, ilmu-ilmu ini semua adalah penting untuk nak kita berjaya di dunia dan di akhirat. Jangan kata, oh, saya nak jadi orang yang macam Albert Einstein. Tak. Kita kena jadi seorang ilmuwan Islam bukan hanya daripada sudut ilmu itu semata-mata, tapi daripada sudut khidmat kita kepada agama. Adakah nanti bila kita nak jadi doktor, umpamanya kita hanya sekadar nak makan gaji, kita nak dapat gaji, nak hidup macam biasa, balik tidur, pergi kerja, balik tidur, jumpa pesakit semua. Ataupun sebenarnya kita memang ada niat untuk nak buat sesuatu dengan knowledge yang kita ada, dengan kepakaran yang kita ada ni, kita macam mana kita nak berkhidmat kepada agama dan ummah. Itu benda yang kita kena fikir. Jangan tak ada langsung, tak kira dalam bidang apa sekalipun, fikirkan dengan bidang kita itu apa yang kita boleh buat untuk ummah. Kalau kita ni penebar roti canai yang hebat, gunakan kepakaran penebar roti canai itu untuk nak buat sesuatu untuk agama dan umat ni. Dengan skill kita, dengan apa yang kita ada, boleh, semua orang boleh menyumbang kepada agama. So nak menyumbang kepada agama ni is tak terhad kepada duit semata-mata, tetapi boleh kepada ilmu, kepakaran kita dan juga kepada servis kita, khidmat kita, tenaga, kudrat kita. Yang penting insya-Allah kita doa kepada Allah, semoga Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, sebab tak semua ilmu yang bermanfaat. Ada ilmu yang tidak memberi manfaat kepada kita di akhirat, kita minta Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan kemudian kita minta semoga ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari itu boleh memberi manfaat kepada kita. Of course, dengan amal yang saleh dan juga keikhlasan insya-Allah. Jadi, Ustaz doakan semoga kita semua berjaya dan mendapat ilmu yang baik dan kita semua tetap berterusan akan menjadi penuntut ilmu insya-Allah. Sampai bertemu lagi kita dalam episod yang akan datang. Itu sahaja pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.